Islam tu mengatur begitu, diatur rapi oleh Islam begitu, pada tataran kepanjangannya dalam kehidupan diatur kayak ceramah begitu. Jangan kiainya dipajang di atas panggung begitu, nih panggung kiainya duduk aja di situ tuh begitu, semuanya kori apa pada di atas panggung. Yang model begini biduan boleh, biduan dalam dangdutan tuh pajang, bener enggak? Gitu. Tapi kiai itu jangan. Jadi dia tidak duduk di atas panggung, waktu mau dipanggil baru dia ke atas panggung. Kenapa di atas panggung ini bermasalah? Di atas panggung lalu kemudian dikasih kue, mau dimakan yang bawah kagak ada makanan begitu, enggak dimakan itu makanan ngelirik mulu, bermasalah. Ngobrol sama temennya, dia bilang temennya sehat, kiai sehat, sekarang tinggal di mana, anak berapa, yang ini lagi ceramah, enggak ada, biar ngono suruh denger, ini ngobrol, ini enggak benar tataannya, harus dia ada dikasih tempat. Inilah tata aturan diatur dalam agama begitu, supaya benar begitu tata aturannya begitu.